Jadi Kidung Wahyu Kolosebe itu murni lahir dari pemikiran saya. Murni lahir dari hati saya, murni lahir dari perjalanan spiritual saya. Kidung Wahyu Kolosebe bait-baitnya bukan bait-bait bukan bait-bait Sunan Kalijogo, tidak ada kaitannya dengan Sunan Kalijogo. Malam ini saya mau mengaransemen lagu spiritual Jawa. Jadi pasca ziarah makam Ratu Kalinyamat, tiba-tiba ada keinginan hati yang sangat kuat. Saya harus bernyanyi lagi, membawakan karya saya sendiri. Lagu yang memiliki satu muatan spiritual. Jadi nanti nilai-nilainya ya spiritual kenusantaraan, spiritual kejawaan, gitu. Sebuah lagu yang saya berharap, saya katakan tembang ya, sebuah tembang yang genrenya kidung, yang saya berharap nanti bisa membangkitkan bangkitnya energi-energi spiritualitas Trah Jawa, sehingga Trah Jawa kembali kepada asal usul, sehingga Trah Jawa tidak lupa pada peradaban dan luhur, sehingga Trah Jawa menghargai nilai-nilai kebangsaannya. Masih berpikir keras, dan saya berharap lagu yang nantinya saya bawakan malam ini kan saya aransemen, sudah saya diaransemen sih beberapa kali, tapi butuh pemikiran yang cerdas ya. Saya berharap jika lagu ini nanti muncul, berharap jangan sampai kemudian sejarahnya dibelokkan sebagai ciptaannya Sunan Kalijogo, sebagaimana Kidung Wahyu Kolosebe. Kidung Wahyu Kolosebe sejarahnya telah dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kidung Wahyu Kolosebe jelas saya yang merilis, saya yang mencatat satu persatu kalimatnya. Bukan hasil dari menduplikat, bukan hasil dari plagiat, bukan hasil dari mengadopsi, tidak. Jadi Kidung Wahyu Kolosebe itu murni lahir dari pemikiran saya, murni lahir dari hati saya, murni lahir dari perjalanan spiritual saya. Kidung Wahyu Kolosebe bait-baitnya bukan bait-bait Sunan Kalijogo, tidak ada kaitannya dengan Sunan Kalijogo. Nah, sangat disayangkan, tapi nggak apa-apa. Ya karena mungkin saudara-saudara kita belum paham. Kurang cerdas lagi dalam menerima sebuah berita ya. Jadi ada berita hoax langsung dimakan langsung diterima mentah gitu. Jadi ya nggak apa-apa, saya maklumi gitu. Silakan kalau jenengan mau membawakan Kidung Wahyu Kolosebe, nggak usah izin sama saya, silakan bawakan saja. Dan saya berharap lagu saya yang kedua yang akan saya bawakan sendiri, sebenarnya kan sudah ada Kidung Wahyu Kolosebe, terus muncul Joyo Sumantito, terus muncul Asmarawedo. Nah, yang keempat ini nantinya saya sendiri yang membawakan sebuah lagu yang memiliki nilai-nilai kenusantaraan, sebuah lagu yang memiliki nilai-nilai spiritualitas Jawa. Saya berharap lagu ini nanti menginspirasi orang-orang Jawa, menginspirasi orang-orang Nusantara. Sebuah lagu yang akan saya persembahkan dengan segenap hati, jiwa raga saya, kagem seluruh Trah Jawa dan seluruh keturunan Nusantara, demi Nusantara Jaya. Tetap tegak terus berdaulat, jangan ditawar. Satu frekuensi bersama SNK. Selamat malam.